Pemirsa, hari ini saya sedang berada di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan kedubes Amerika Serikat. Saat ini terdapat ribuan massa aksi melakukan aksi bela Palestina di depan gedung kedubes AS. Di tempat saya berdiri tepat berada di barisan perempuan yang melakukan aksi. Massa sendiri berada di dua sisi. Untuk perempuan berada di sisi barat, sedangkan laki-laki berada di sisi utara. Ribuan massa membawa berbagai atribut yang mencirikan untuk membela Palestina, baik itu poster, bendera, dan lainnya. Di Jalan Medan Merdeka Selatan sendiri dilakukan penutupan oleh petugas kepolisian, baik di sisi dari arah Tugu Tani, begitu juga di sisi Patung Kuda. Jadi tidak ada kendaraan yang bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Selatan ini. Aksi sendiri dilakukan sejak pagi. Hingga saat ini masih berlangsung. Aksi dilakukan sebagai bentuk solidaritas dari masyarakat Indonesia atas peristiwa yang terjadi di Palestina, yang sampai saat ini masih terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Massa juga meminta pada Amerika Serikat untuk menghentikan pemasukan senjata pada Israel. Ambil video bentar ya.